Oke guys, hari ini gue menunjukin cara buat membedakan shockbreaker yang masih bagus dengan yang sudah kurang bagus guys, atau kurang layak pakai guys. Tapi bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu guys dan like video ini guys. Oke, ini ada 3 nih guys shockbreaker. Ini yang satu masih baru guys. Ini gua pakai shockbreaker matic semua guys sebagai contoh. Oke, kita lihat guys. Nah, ini punya matic semua guys, masih baru guys satunya. Ini yang satu udah kaku kayaknya, yang satu bocor dan satu masih baru. Nah guys, tapi ini nggak perlu kita bongkar guys, karena ini maksudnya ngeliat ciri-ciri dari luarnya aja guys. Oke, jadi nggak perlu kita bongkar. Oke, kita lihat nih bocor, lihat dong. Ini sih nggak luka sih, asnya cuma udah bocor. Oke, kita lihat yang satunya guys, ini masih baru guys. Lihat nih ya kan, masih baru, tidak luka, tidak bocor guys, namanya juga masih baru guys. Lu lihat guys, semua ini masih menggila, harganya mahal. Oke guys, kita lihat satu-satu guys. Nah ini dia guys, ini yang hitam ini, lihat udah bocor nih, olinya udah kemana-mana tahu, bocor banget ini ya. Lihat set agak sedikit keras guys ini, tapi tetap bisa dia kan main, cuma keras tetap guys. Lihat karena dia sudah bocor guys, olinya sudah tumpah, pasti berkurang guys. Oke, nah kita lihat guys, kita bedakan dari ininya guys ini. Nah kita lihat yang baru guys, kita lihat yang baru guys, ini masih bersih, olinya belum keluar guys. Kalau lihat guys ya kan, ya belum keluar guys olinya, nah, masih baru. Lihat kita tekan sedikit, lihat, nah ini sangat empuk guys, empuk dan lembut ya, gak keras kayak yang tadi. Kalau yang itu ya, yang itu udah bocor, walaupun mesin gua lihat set beda guys, keras deh, tetap agak keras ya. Dan sekalipun masih main tapi udah keras guys. Nah ini dia, ini juga lihat sama yang udah luka ini guys, asnya nih. Nah, lihat luka dan kemungkinan olinya udah bocor habis guys. Lihat banyak kayak kena linggis guys ya kan, lanjut keras banget, lanjut keras guys. Coba nih, keras banget, lanjut enak-enak linggis. Lihat nih, oke, dia cara melihatnya guys. Nanti kalau lu mau beli atau membedakan, lu hanya perlu lihat asnya, soknya aja ya. Kalau dia udah bocor atau mengalami ya kerusakan sedikit, ada oli yang keluar, itu berarti sudah kurang bagus guys sebenarnya. Kalaupun beli nanti yang bekas, tapi cari yang masih bersih dan masih normal guys. Oke, sekian dulu video hari ini guys.